Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini saya kedatangan Alvin ya, atau Chaplin ya. Ini timnya krunya Rizky Art ya. Krunya Rizky Art yang sebelumnya pernah dipijit juga, alhamdulillah udah sembuh ya berikatnya. Nah sekarang ini punya keluhan masuk angin ya, masuk angin dan pegal-pegal. Mungkin karena faktor kecapean juga ya. Nah, kecapean ya, karena syutingnya sering syuting malam dan padat. Nah, biasanya bekam, dan ini juga tetap akan saya coba lakukan dengan bekam manual pakai gelas ya, dengan kombinasi atau kolaborasi dengan pakai koin ya, koin untuk crop dan ini untuk bekam ya. Mari kita mulai ya. Nah, baik, seperti tadi saya bilang, ini akan coba kombinasi antara bekam dengan koin ya, crop pakai koin ya, atau kerik ya. Ini seperti biasa kita kasih pelumas dulu ya. Dulu yang ini, sekarang udah sembuh ya. Nah, satunya lagi kerik ya, lentur. Nah, cara ngeriknya gini ya, kalau mau melakukan kerik ya, kita ke pinggir ya, tapi cari di sini pas posisi rongganya ya, maksudnya rongganya di sini pas posisi di saraf ya. Respi? Itu yang mana? Dia kerok yang si Alu. Ini baru. Nah ini kan langsung kelihatan ya. Nah ini, ini ternyata benar-benar ya. Jadi kita juga harus memposisikan posisinya pas ya, biar nanti tidak sia-sia melakukan keriknya. Nah ini diantara rongga rusuk ya, satu rusuk. Nah ini di sini lagi. Nih langsung kan kelihatan. Nah ini di pas jalur kembung ya, biasanya ini suka kembung nih. Ini pas persis kita posisi di jalur ke arah lambung ya. Ya Tekwin? Hah? Lumayan gue ini. Respi, mana?
Nah, baru sih kita sekarang bekamnya ya. Ini barusan krok atau krik pakai koin ya. Nah, sekarang kita coba bekam ya. Kelihatan kan? Ini bedanya ya. Kalau dibekam manual pakai gelas, ini yang ketarik dengan ototnya ya. Nah, kalau dikerik kayak gini pakai koin, ini hanya di luar daging, di dalam kulit ya posisinya. Dan kalau ini nggak ada rongga yang terlewat ya. Kalau di ini nih, itu kelihatan kan? Kencur itu pin. Nah, ini biar terbuka ya peredaran darahnya ya. Jadi tetap kita akan melakukan urut ya. Sampai merah ke hitam-hitaman ya. Kita proses finishing ya. Untuk membuka peredaran pada otot-ototnya ya.
tapi menyebabkan ini peredaran darahnya tidak lancar ya. Dan ini udah ke medis juga, dicek, periksa sama medis, ternyata ponis dari medis ini susah tidur ini akibat dari insomnia. Ternyata ini dari peredaran darah. Baiklah, mudah-mudahan Alvin ini atau Chaplin ini bisa pulih kembali, sehat kembali, bisa beraktivitas kembali dengan timnya di sehat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.